Kondisi sekarang ini sangat berat, terlebih lagi untuk Bali bergantung kepada pariwisata. Akhirnya, saya membuka bank sampah dan launching pada saat 8 Juli 2020. Bank sampah yang saya kelola mendapat pembinaan dari Aqua untuk membangkitkan semangat warga. Dan siapa sangka bank sampah yang saya jalani sekarang ini malah menjadi sumber pemasukan buat mereka. Manfaat bagi masyarakat di sekitar sini juga sangat berguna sekali. Jadi mereka bisa memahami bagaimana memilah sampah dan menjaga lingkungan tetap bersih. Mari kita bareng-bareng menjaga Bali kita tetap bersih. Karena barang yang tidak begitu penting malah sangat berguna sekali buat kita. Aku yakin optimisme yang aku aliri dengan Aqua untuk menjaga Bali kita sudah mengalir ke warga sekitar.